Halo, Dit. Saka, kamu tuh kemana aja sih lama banget? Aku nungguin kamu loh dari tadi. Susah banget, aku gak suka ya kamu hilang-hilangan kayak gini. Kamu tuh inget dong, kita tuh baru nikah. Kamu tuh harusnya mentingin aku juga. Ini kalau kayak gini namanya percuma deh, aku udah nikah sama kamu. Kamu tetap aja lebih mentingin Ariana daripada aku. Kita kan lagi honeymoon. Dit, kamu sabar dong. Kamu kan lagi nyari waktu yang aman buat ke kamar kamu. Ya kapan waktu yang amannya, Saka? Mau lebaran tahun depan? Kalau gitu kita gini aja deh. Kita maskeran sambil nonton aja. Mau gak? Boleh. Udah lama banget gue gak nonton film nih. Iyalah, Bu Bos kan sibuk. Gue udah rekomen film bagus, Ren. Sekarang? Kamar sekarang, let's okay. go. Let's go. Kita sayang. Bye, guys. Kayak gini nih, Bon. Kalau dia udah ngobrol sama Riana, dianggurin gue. Lo baru ngerasa sekarang, gue tiap hari tuh di cafe Jamais Fu. Makanya nyari cewek. Udah deh, kalau tahu kayak gini mendingan gue usah honeymoon segala. Pakai ke villa-villa segala. Udah gitu ya, namanya honeymoon itu tuh cuman suami istri. Ini malah ngajak se-RT. Bener aja kamu. Dit, kan aku bilang sama kamu. Kamu yang mau cepet honeymoonnya. Kalau aku cuma ajak Ariana, pasti makin ribet. Makanya aku ajak mereka supaya Ariana bisa teralihkan. Kamu paham kan maksud aku? Suamiku, maksud aku kita tuh liburan berdua itu tuh ya suami istri ya aku sama kamu aja. Ini gak perlu sama Ariana segala. Iya, kamu sabar. Pokoknya malam ini aku ke kamar kamu. Oke? Okay? Aku tutup ya. Bener ya? Kamu janji ya? Cepetan kesini. Aku gak mau tidur sama guling soalnya. Iya. See you. Bye. Wah, makanan nih. Waduh, roti, donat. Cobain deh, kayaknya enak nih. Wangi banget. Papa, udah pergi. Apaan sih? Ini dimakan, kan tadi mama udah bilang jangan diterima. Ini kenapa diterima terus mau dimakan lagi? Kayak gak pernah makan gini aja. Aduh, nanti kalau papa kenapa-napa gimana? Emang dia mau tanggung jawab? Dia itu udah gak punya duit. Ma, ini orang ngirim makanan ke kita harus terima, disyukuri, dimakan. Aduh, papa. Devi itu pasti ngerjain mama. Itu pasti ada sesuatunya, ada racunnya. Pasti dia tuh gak mau bertanggung jawab kalau papa kenapa-napa. Nah, gimana sih? Papa, udah, jangan dimakan. Udah. Gak usah dimakan. Mama jangan sujud gitu ya. Selalu aja negatif tinggi sama orang. Gimana sih? Papa cobain dulu nih ya, biar bukti. Ini pasti enak, Ma. Ih, papa, jangan dimakan. Ih, gak apa-apa, papa cobain. Aduh. Enak banget, kan? Belum aja bereaksi. Buktinya gak apa-apa nih, papa. Aman-aman aja, kan? Ma, makanya mampir jangan suuzon sama orang. Gak boleh negatif tinggi sama orang. Enak, Ma. Udah. Gak usah dimakan lagi. Udah, gak usah dimakan lagi. Nanti beracun gimana. Udah, nanti kasih orang aja. Sapam tuh depan tuh. Kok aneh. Gak mungkin lah Devi sebaik itu. Gak mungkin dia kirim sesuatu tapi gak ada maksud lain. Ini pasti deh ada udang di balik batu. Tapi apa ya? Kamu kenapa sih senyum-senyum gitu? Ya emang kenapa sih gak boleh aku senyum-senyum? Orang lagi happy kok. Kalau Arin juga pakai kalung pemberian aku, apa juga senyum-senyum kayak gini ya, kayak Riri? Kok jadi gemes sih bayanginnya? Kenapa sih Mas kok ikut senyum-senyum? Gemes ya? Iya, gemes. Liatin kamu tuh kayak tambah cantik gitu kalau pakai kalung itu. Bisa aja.
Enggak, aku tuh happy banget sama kalung yang kamu kasih. Modelnya tuh bagus, cantik. Kamu pinter banget deh milihnya. Bagus banget kan? Iya, siapa dulu dong suami kamu? Galvin. Aduh, aku ngeleleh, aku leleh. Tolongin aku leleh. Benar. Ih, kenapa gak ditolongin sih? Sebenarnya tuh Bu Niken orang apa macan sih? Ngomongin orang aja itu loh. Ayah ini mau nanya, soalnya tadi tuh pas Ayah nganterin makanan, Ayah itu kena semprot. Sama dia ngomel-ngomel. Ngomong kenapa sih emang tuh Bu Niken sama Madam berantem gitu? Kenapa? Masalahnya apa? Heh, udah deh, itu urusannya cewek. Kamu gak bakal paham. Ini Ayah punya niat, kalau emangnya Madam sama Bu Niken berantem, Ayah mau damain. Itu loh maksudnya. Oh, mau jadi duta perdamaian. So tahu kamu, mendingan daripada kayak gitu kamu ngurusin diri sendiri itu loh. Ih, Aima bisa ngurus diri sendiri. Mana? Aima masak sendiri, makan sendiri, nanti mati. Mayat jalan sendiri ke kuburan, Ai. Tenang aja. Ah, bener ya. Awas ya, jangan minta tolong ya. Orang kamu jalan aja minta jalanan, gimana kamu kalau mati enggak dikuburin sama orang? Awas. Bikin sakit mata nih. Ini aja udah merah banget kayak gini. Iritasi banget. Biarin, rusak. Gas. Aduh, yuk bisa yuk gol. Alah. Gagal ya bro. Loh, sayang banget kesempatannya toh. Iya padahal itu jarang-jarang loh kesempatan kayak gitu. Iya tuh, elah. Gimana tadi, masuk gak? Enggak, Sak. Gak masuk ya? Sak, lo kenapa sih? Lo kenapa? Gak apa-apa. Lo dari tadi ngapain? Lo ganggu konsentrasi kita aja nonton dengan kegiatan lo gak jelas apa sih? Lo chatan sama siapa? Gue chat sama orang kantor, Bon. Ya elah, Sap. Udah malam gini masih aja lo ngurusin kantor. Oh iya, gue lupa. Sekarang kan udah malam banget. Dia gak ngoper. Maksud gue tuh gitu, gini. Gue tuh chatan sama orang kantor, tapi bukan masalah kerjaan, bukan, kan udah malam. Ada orang kantor ini suka ngurus-ngurusin, ngasih surprise gitu. Nah, gue lagi nanya mau ngasih surprise ke Ariana. Jadi dia dari tadi chat-chatan terus sama gue gitu, Bon, Tom.